Kompas petang kembali, saudara. Meski sudah bebas, sejumlah barang milik Peggy masih disita penyidik Polda Jawa Barat. Peggy Setiawan meminta Polda Jabar mengembalikan handphone dan motor miliknya yang pernah disita penyidik. Peggy Setiawan menjelaskan, HP yang masih disita Polda Jawa Barat adalah HP yang terhubung dengan aplikasi Facebook dan juga Instagram yang juga disita penyidik. Selain itu, masih ada motor milik Peggy yang sudah disita penyidik 8 tahun silam. Peggy berharap sejumlah barang pribadi miliknya yang dijadikan barang bukti polisi dapat segera dikembalikan. Kenapa katanya masih di Polda HP? Ya, karena itu saya kurang tahu, jadi saya nanti koordinasi lagi sama tim, jadi biar mereka yang mengurus itu semua. Okay. Karena saya ini terutama buat sosmed ya, contoh Facebook, Instagram yang lama itu, saya udah nggak mau pakai lagi sih. Jadi saya serahkan, udah semua serahkan kepada tim kuasa aja. Iya. Untuk motor sendiri, apa sih? Ya, motor gimana? Nah, motor itu saya serahkan lagi kepada tim kuasa hukum bagaimana itu. Pokoknya kan mau dibawa ke sini nih, gimana? Ya, saya kembali lagi serahkan sama yang kuasa hukum.